Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di A4 Otomotif dengan saya Anwar. Nah, kali ini di samping saya ada Mercedes-Benz C200 sedan keluaran tahun 2016 yang kondisinya masih sangat istimewa. Nah, saya akan tunjukkan kepada kalian semua bagaimana istimewanya mobil ini dan bagaimana kondisinya termasuk berapa harganya daripada mobil ini. So, ikuti terus video ini sampai habis. Tapi buat kalian yang baru ketemu dengan channel, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, berikut tombol loncengnya. Karena di sini ada banyak sekali mobil-mobil recommended yang akan kita share kepada kalian. Sertakan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah dan video ini di-share kemana-mana melalui media sosial kalian. Mercedes-Benz C200 ini itu dijual kurang lebih di angka 585 jutaan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kondisi mobil ini? Nah, silahkan kalian menilai bosku. Kalau kita lihat dari depan, kondisinya masih sangat baik dan masih sangat istimewa sepertinya dengan lampu yang sudah menggunakan proyektor dan DRL-nya yang tentu unik termasuk lampu seinnya. Dan ini kelihatan sangat mewah untuk klaster lampunya. Ya, Mercedes-Benz nggak ada kata lain selain mewah daripada mobil-mobil yang diproduksi dan dipasarkan oleh Mercedes-Benz. Nah, di atas ada emblem Mercedes-Benz juga. Ini semacam kayak emblem kebanggaan daripada Mercedes-Benz. Nah, kalau kita lihat dari grillnya, di tengahnya ada segitiga. Mirip semacam emblem partai, tapi ini adalah emblem mobil yang membuat mobil ini kelihatan lebih gagah juga karena ini sangat besar. Aksen silver dengan chrome juga. Lalu yang sebelah kanan seperti apa? Sebelah kanan sama. Kondisinya masih sangat baik dan ini masih sangat istimewa. Saya coba akhir untuk cornering dan bagian depannya. Jadi di sisi depan ada 6. 1, 2, 3. Berikut yang ada di sebelah kiri ada 6 sensor parkir. Dan di bawah sini, ini nggak lubang masuk ke dalam. Modelnya aja yang lubang. Kecuali untuk bagian grillnya ini karena memang untuk mendinginkan mesinnya. Nah, bannya kondisinya masih oke, pakai ban Michelin, jadi masih bisa dipakai untuk beberapa tahun ke depan. Bannya, pengereman depannya sudah menggunakan disc brake, sangat mewah. Di bagian sisi samping bawah ada list chrome juga, ya list chrome. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini kelihatan luxury dengan warna hitam yang masih berkilaunya masih sangat luar biasa mewahnya. Nah, untuk lampu seinnya, dia dipasangkan di spionnya, ada di sini. Kalau kemudian selain lampu sein yang ada di spion ini, di bagian jendelanya juga ada semacam list yang warnanya silver ya, seperti ini. Dan ini kelihatan mewahnya pastinya, dan ini handle pintunya semuanya masih berfungsi dan baik. Tidak perlu hentakan terlalu keras, dan ini bloop. Enak suara untuk menutup pintunya sama seperti yang ada di bagian belakang. Pengisian bahan bakar posisi sebelah kanan, ukuran bahan belakangnya sama seperti yang ada di bagian depan pastinya. Dengan ukuran 225/50 ring 17 dan sudah menggunakan disc brake atau cakram. Nah, overall untuk sisi sebelah kanan mobil ini masih kelihatan luxury. Keren bosku. Nah, untuk bagian belakang kondisi lampunya sama, masih sangat istimewa juga dengan
lampu tiga susun seperti ini yang kelihatan menjadi ciri khas daripada Mercedes-Benz. Sama seperti yang ada di sebelah kiri, ini masih sangat mulus juga, belum pernah mentok atau belum ada retak atau bahkan baret halus pun nggak kelihatan pada bagian lampu ini. Emblem C200 Mercedes-Benz, dan di bagian belakang sensor parkir ada di sisi cornering sini, lalu kemudian ada di sini dan ada di sini. Berikut yang ada di sebelah kanan, so ada 6 sensor parkir yang ada di mobil ini. Di bawah double muffler kiri dan kanan, sama seperti yang ada di Civic sedan turbo ini. Ini sporty, ini lebih dewasa, tinggal kalian pilih. Kalau kalian orang yang berjiwa muda, maka otomatis mobil ini akan menjadi pilihan terbaik. Kalau kalian suka yang luxury, yang dewasa, yang agak kalem, mobil ini tentu sangat recommended. Nah, emblem Mercedes-Benz yang ada di belakang ini, untuk bagasinya di atas ada ban serep. Oh, ini ban serep bukan kayaknya. Kok jadi ngomong semacam ban serep ya? Entah apa isinya yang ada di dalam sini. Kalaupun dia ban serep, dia ukurannya agak tipis ya, seperti nggak terlalu kelihatan. Nah, di bagian bagasi di sisi sebelah kanan ada lampu. Oh iya, di sini agak gelap dan di sini juga ada lampu untuk menerangi pada saat ngambil barang-barang. Nah, uniknya di sini ada reflektor pada saat pintu bagasinya dibuka, so yang di belakang bisa tahu bahwa mobil di depan lagi ada mobil di depan maksudnya. Nah, di sini ada semacam sekat untuk menaruh barang dan untuk menekuk kursi yang ada di depannya. Di sini ada tuas yang bisa ditarik agar kursi yang ada di depannya bisa ditekuk dan area bagasi menjadi lebih luas. Nah, sekarang di sisi sebelah kiri, ukuran banyak sama pastinya velgnya, cuman kita tunjukin kondisinya aja. Kondisi velg yang ada di sebelah kiri sama mulusnya dengan ban yang profilnya masih sangat kelihatan, so masih bisa dipakai untuk beberapa tahun ke depan. Dan fungsi pintu yang ada di sebelah kiri sama. Kalau kita buka pintu dan menutup pintu Mercedes-Benz itu suaranya kayak gini. Blup. Jadi dia nggak yang terkesan murah. Blup. Jadi seperti itu. Nah, spion yang ada di sebelah kiri juga sama. Sebelah kiri adalah sisi yang paling jauh dijangkau oleh driver pada saat menggunakan mobil ini. Tapi sisi sebelah kiri dari mobil ini, untuk lampu seinnya masih sangat mulus juga. Lalu kemudian di bagian depan untuk ban depan sebelah kirinya, kondisi masih bagus juga untuk velgnya, nggak ada masalah di situ. Termasuk untuk bagian lampu dan sensor yang ada di sini, semua masih terpasang dengan sangat rapi. So, overview daripada mobil ini kalau kita lihat dari sisi sebelah depan sebelah kiri seperti ini masih sangat istimewa. Nah, sekarang kita coba intip bagian dalamnya. Sebelum ke bagian dalam, ke bagian door trim dulu. Door trim di sini pengaturan ada, nggak tahu ini bisa diatur apa enggak ya, cuman yang ini bisa diatur untuk reclining ya. Yang ini bisa untuk maju mundur dan dia naik turun juga bisa. Dan di belakang, wait, 8 arah pengaturannya, ngeri ini mobil. Seatnya bisa diatur untuk 8 arah bagian sisi penumpang sebelah kiri. Dan power window-nya, ini materialnya material yang mewah juga, kelihatan nggak asal bikin ini. Tuas pintunya warnanya silver, speaker yang kecil dan sangat mewah. Nah, ada tulisan Mercedes-Benz yang ada di bawah seal plate-nya. Nah, tuas untuk membuka dan untuk mengunci pintunya ada di sini. Dia bentuknya masih yang naik turun. Nah, untuk blower AC-nya dia bulat dan ini seat-nya nggak usah ditanyakan lah kualitas seat-nya seperti apa. Jelas cuma satu kata, luxury, mewah. Nah, baris kedua, door trimnya sama, bahannya soft dengan aksen silver dengan speaker tuas, lalu kemudian di bawah sini ada sandaran tangan yang dia soft touch dengan jahitan asli. Nah, sisi sebelah kanan kita lihat untuk menunjukkan keseluruhan bagaimana baris kedua daripada mobil ini. Untuk trim pintunya sama seperti yang ada di sebelah kiri dengan material yang umumnya soft.
Dan ini kalau kita lihat dia tebal, tebal sampai keluar karena memang bannya ini agak lebar. Jadi di sini ngambil space, tapi tetap dibalut dengan bahan yang kulit di sini sehingga tetap nyaman untuk berada di belakang. Nah, seatnya sudah ISOFIX, 3 seater pastinya, dan di sini bisa dibuka untuk dia menjadi armrest, kok keras ya. Nah, kalau dia jadi armrest di sini, maka yang di belakang biasanya dua bos yang duduk dengan pasangannya, dan ini bisa dibuka untuk cup holder, ini penguncinya ya. Nah, seperti itu, di sini bisa nyelip file juga. Di sini ada seat pocket, sorry nggak terlalu kelihatan, gelap ya. Overall seperti ini adalah, maksudnya seperti inilah kondisi baris kedua sisi belakang daripada si Mercedes-Benz ini. Sekarang kita intip sisi depan. Ini adalah pintu yang paling sering diakses, karena kenapa? Ini adalah sisi yang pastinya dibuka pada saat mobil ini akan dioperasikan oleh si drivernya. Nah, untuk pengaturan seatnya, ini nggak ada ya untuk yang atas ya. Nah ya, ini nggak berfungsi. Yang ada cuma yang ini. Dan dia ada di bawah sini juga. Dan di depan, maju mundur. Dan ini semua masih sangat baik fungsinya. Di bawah ada tombol-tombol untuk power window, termasuk untuk pengaturan mirroringnya, sandaran tangan, bahannya kulit dengan stitching asli. Di bawah ada cup holder, ada door pocket, dan ada tuas untuk membuka bagasinya, sama seperti yang ada di Honda Civic. Nah, mobil ini pakai engine start dan stop button yang ada di sini. Lalu kemudian pengaturan lampu ada di sini, dan setirnya dibungkus dengan sangat baik. Ada audio switch, ada voice command juga. Lalu kemudian di bagian sebelah kiri ada voice command juga, termasuk untuk pengaturan-pengaturan lainnya. Nah, untuk transmisinya, setahu saya transmisinya ada di tangan, kalau nggak salah yang ini. Ya, yang ini ada R, P, dan D. Sorry agak gelap ya, jadi nggak kelihatan secara keseluruhan. Dan di sini ada semacam shortcut untuk head unitnya, dan tetap ada tempat penyimpanan yang ada di bawah, cup holder, door pocket, dan semuanya warnanya piano black dengan framing yang warna silver atau chrome. Nah, luar biasa kondisi bagian dalam daripada si mobil ini. Mobil ini memang sangat nyaman. Umumnya sedan adalah driving oriented, so sama dengan mobil ini akan memanjakan siapapun yang mengemudikannya, dan tentu kualitas pengendalian daripada mobil ini lebih baik daripada mobil-mobil sekelas Honda Civic. Ini semacam pengaturan untuk lumbar supportnya, dan ini masih bisa dimajukan ke depan untuk dudukan paha yang ada di bawah sini. Nah, transmisinya otomatik, so ada pedal shift juga, cuman pedal shiftnya dia agak kecil di sini. Ini ya, tidak terlalu kelihatan untuk pedal shiftnya, tapi ada pedal shiftnya untuk memudahkan kalian mengemudikan mobil ini tanpa harus menginjek gas. Nah, coba bayangkan nih, menutup pintunya cuman dilepasin aja, dan dia menutup sampai serapat-rapat, sesimpel itu. Nah, ini adalah overview secara keseluruhan mobil ini dari sisi luar. Ini masih sangat istimewa pastinya, dan buat kalian yang menginginkan mobil ini, kunjungi showroom Saudara Garut Utama Motor yang ada di Jalan Lanto Daeng Pasewang. Selain daripada Mercedes-Benz yang ada di sini, ada Civic Turbo Honda, lalu kemudian ada Toyota C-Char, Honda Brio, di depannya ada Mobilio, ada Honda Jazz, ada Honda Mobilio lagi. Yang semua mobil-mobil yang ada di sini adalah mobil yang sangat recommended untuk kalian miliki dan kalian bawa pulang. Enak sekali suara menutup pintunya. Oh, yang di belakang nggak bisa, mesti didorong. Nah, itu yang bisa kita share kali ini kepada teman-teman sekalian. Semoga ini bermanfaat, dan kita akan ketemu pada ulasan-ulasan otomotif menarik berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada keliru yang kita sampaikan, dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.